Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman, seperti biasa. Ini aku awali dengan aku masak-memasak ya. Tapi masakannya ya kayak gini-gini aja. Dan udah berkali-kali aku upload video dengan masakan ini ya teman-teman. Jangan pernah bosen, karena memang ya ini aja yang kita masak. Lauknya tuh selalu berulang gitu, menunya selalu diulang-ulang. Aku mau bikin ini nih, seperti biasa, tahu bejek. Ini aku pakai tahunya tuh 5. Emang sengaja gak pernah banyak-banyak untuk masaknya, cukuplah untuk makan sehari 2 kali. Oke, ini aku mau goreng dulu untuk chicken katsu buat bekalnya kakak. Jadi sekalian juga untuk sarapannya. Ini aku ngegorengnya gak pernah banyak, karena kalau sarapan paling sedikit gitu. Dan nanti untuk bekalnya paling chicken katsu aja sama tahu. Ini aku mau siapin bumbu, cabe, bawang, bawang putih sama tomat. Karena aku tuh mau masak ikan tongkol yang apa ya, yang potongan kayak gitu. Jadi nanti mau aku masak sambal, jadi bukan di balado. Kenapa aku bilangnya di sambal? Karena nanti tuh untuk bumbunya aku goreng terlebih dahulu. Jadi bumbunya tuh sama kayak waktu aku masak terong lalap. Pokoknya sama banget, cuma nanti mau aku tambahin daun jeruk gitu. Karena si kakak mah gak bakalan makan ya untuk ikan tongkol yang disambelin. Jadi ya udah, ini aku mau masak ini dulu aja, tahu bejek, karena ini nanti buat bekal sama sarapannya juga. Kakak itu kurang suka sama yang ikan cuek kayak gitu teman-teman, jadi ya udah nanti masaknya belakangan aja. Tahu bejeknya ini cuman kayak gini aja masaknya, tapi rasanya luar biasa, menurut kita enak. Dan jangan lupa dikasih daun bawang. Tapi kalau misalnya nggak ada daun bawang, nggak pakai juga nggak masalah kok teman-teman. Nah, ini untuk tahu bejeknya udah mateng. Terus aku lanjut aja mau masak tongkolnya. Ini tongkolnya tuh yang udah dipotong-potong kayak gini ya teman-teman. Kalau di sini dibilangnya tuh tongkol iris gitu. Nah, ini aku goreng terlebih dahulu, tapi ngegorengnya itu hati-hati banget ya, harus wajib ditutup. Karena dia tuh suka meledak teman-teman. Kalau ngegoreng ikan tongkol terus ati ampela, jadi kayak ngegoreng petasan banting katanya. Nah, ini untuk bumbu sambal tongkolnya, ini aku goreng. Gorengnya sih nggak perlu lama, sebentar aja, nanti aku akan chopper gitu. Nah, ini aku siapin dulu untuk bekalnya kakak, segini aja. Tadi aku masak nasi merah terus udah sama chicken katsu. Sekarang itu untuk bekalnya gak pernah aku bawain buah. Tadi juga aku tawarin mau bawa buah atau enggak, tadi ya gak usah. Jadi biasanya makan buah nanti aja di rumah teman-teman. Nah, ini untuk bumbu sambalnya aku chopper aja. Tapi kalau teman-teman gak ada chopper, pakai blender juga boleh, cuma nanti jangan terlalu halus aja untuk ngeblendernya. Oke, ini aku tumis lagi biar dia benar-benar matang. Nanti sekalian juga aku seasoning, dikasih gula, garam sama penyedap. Terus ini aku tambahin daun jeruk. Kemarin sih pas masak terong gak ditambahin daun jeruk, karena ini aku masak ikan, jadi aku pengen aja gitu pakai daun jeruk. Nah, ini dikira-kira aja ya untuk bumbunya. Ini tuh bisa jadi pilihan kalau kita udah bosen banget sama yang namanya balado. Teman-teman dimasak kayak gini aja untuk kalau misalnya nanti itu ya teman-teman mau masak ikan tongkol kayak aku. Tapi selain tongkol, terong juga enak dimasak seperti ini. Ini aku kasih air ya biar dia tuh benar-benar menyerap. Terus nanti kalau misalnya udah kering nih seperti ini, baru deh aku angkat. Ini tuh asli enak, dan ini emang aku buatnya sengaja pedes gitu teman-teman, karena aku kepengen makan pedes. Dan aku juga kayaknya udah mau haid lagi teman-teman. Jadi ya gitu, kalau udah waktunya mau haid, kayaknya tuh pengen makan pedes terus.
Udah, ini udah mateng. Alhamdulillah, tinggal pada sarapan aja. Tapi kalau aku makan biasanya di jam 9 atau jam 10 pagi. Nah, ini aku lanjut. Sore harinya aku mau belanja bulanan di toko biasa yang dekat rumah aja. Aku mau beli sabun colek, cuman ini sabun coleknya nggak ada yang warna putih. Ini aku beli aja warna pink, biasanya sih untuk kain nyuci sepatu, terus kain lap. Tapi kalau untuk nyuci piring yang warna pink itu terlalu menyengat, jadi biasanya aku tuh yang putih aja kalau untuk nyuci piring. Kayak nyuci-nyuci yang berlemak banget biasanya aku pakai sabun colek. Nah, itu adalah rak biasanya kalau promo-promo ada di situ. Ini aku seneng banget nih ada Indomie Soto Lamongan. Menurut aku ini enak banget. Dia tuh udah ada rasa asemnya gitu. Pokoknya mirip banget soto. Ini aku beli beberapa aja. Tadi aku di rumah tuh gak ngecek mie itu tinggal berapa gitu, teman-teman. Jadi udah ini ambil-ambil aja. Ini untuk mie gorengnya aku ambil 4. Terus ini pesanan kakak nih, katanya dari kemarin-kemarin udah ngomong beliin Indomie ini yang warna merah rasa tori miso. Ini sih emang enak gitu untuk kuahnya, tapi kalau untuk mie nya aku kurang suka. Nah, ini aku mau ngambil kopi, cuman kok dia tuh kayak kempes-kempes gitu, jadi ya udah nggak jadi gitu ngambilnya. Jadi nanti ajalah di toko agen gitu aku mau beli kopinya. Terus ini aku karena sekarang tuh sering banget bikin cemilan, jadi ini aku mau beli ini aja nih, margarin. Aku beli satu aja karena di rumah masih ada satu. Terus ini adalah bihun kesukaan aku. Dia tuh bihunnya kecil-kecil, jadi enak gitu loh teman-teman. Ini aku beli satu aja. Kalau misalnya nanti mau bikin soto atau mau bikin bakso sendiri gitu ya. Dan ini aku lanjut lagi ke toko perabotan. Aku tuh ini nih lagi cari-cari loyang. Pengennya tuh yang persegi, tapi ini aku ngelihat ini kok cantik banget, harganya juga murah. Cuman 10.000 aja, jadi ya udah ambil satu. Terus ini untuk gelasnya juga nih bagus-bagus, harganya juga murah-murah. Setengah lusinnya tuh paling mahal 38.000 aja. Bahkan ada yang 30 berapa nih? 31.000 juga ada. Nah, aku beli gelas yang cekung itu aku belinya di sini, teman-teman. Tuh. Banyak kan untuk jenis gelasnya di sini murah-murah. Kalau beli di Shopee itu mahal di ongkir kayaknya ya. Terus nggak lupa lagi nih, aku lihat sutil, sebenarnya kepengen beli tapi jangan deh, kebanyakan sutil di rumah. Pokoknya aku tuh setiap gajian wajib banget kesini mampir, walaupun ya belanjanya tuh nggak pernah banyak. Yang penting aku mampir aja gitu, cuci mata kesini. Kalau kata si kakak mah pasti nanti belanja bulanan mampir ke toko perabotan, kata dia gitu, teman-teman. Nah, ini aku juga ngelihat piring baru-baru gitu ya, aku baru lihat. Banyak banget motifnya nih, teman-teman, cantik-cantik banget ya untuk jadiin piring saji. Tuh, warnanya juga banyak, terus untuk motifnya juga rupa-rupa gitu. Oke, ini aku lanjut mau bongkar belanjaannya, tapi ini videonya tuh aku lanjutin ke esok paginya karena kemarin aku udah capek banget. Dan ini aku tuh nggak beli minyak sanko ya, nggak beli minyak sawit gitu, aku cuman beli minyak barco aja. Itu aku beli yang 1 liter 30.000, lagi diskon di Alfamart. Biasanya sih lebih dari 30.000. Tapi tadi aku lihat di toko Family malah 38.000 1 liter, mahal banget ya. Terus pas aku ke Alfamart malah 30.000. Alhamdulillah. Terus itu aku juga beli minuman Tabs, itu tuh suka jadi apa ya, minuman dikala aku lagi gimana gitu ya, lagi bad mood gitu, teman-teman. Sekali-kali aku suka minum minuman yang seperti itu. Gak sering-sering sih, karena aku tahu resikonya kalau keseringan minum minuman yang bersoda terus manis juga.
Aku juga belanja bulan ini tuh gak terlalu banyak, dan seperti biasa aku juga belanja tuh masih milih-milih ya teman-teman. Pokoknya belanja-belanja yang merek-mereknya yang gak pro si Israel itulah. Nah ini aku juga gak lupa beli obat Prolis. Aku sih kalau nyebut R tuh suka cadel gitu lah. Pokoknya ini ya teman-teman, ini tuh bisa untuk sakit kepala, nyeri haid. Aku selalu beli. Di saat aku lagi sakit haid, aku suka minum aja itu. Kalau misalnya sakit kepala, aku juga minum itu. Pokoknya serba guna banget itu obat, jadi harus selalu ada di rumah. Karena aku orangnya tuh jarang yang ke warung gitu loh teman-teman, jadi mau gak mau harus stok di rumah. Oke, ini aku mau rapihin untuk perkopiannya ya teman-teman. Nah kemarin tuh ada yang komen apa ya, pada saat aku beli produk-produk yang gak pro si Israel itu, ada yang komen apa gitu ya, dia tuh pokoknya mah gak setuju lah dengan aku. Aku sih gak pernah memaksakan ya teman-teman, kalau kalian mau beli produk yang pro Israel ya gak masalah gitu ya. Cuman kalau aku sebisa mungkin, mudah-mudahan hari ini sampai seterusnya gitu ya, mudah-mudahan kita bisa tetap konsisten untuk tidak membeli produk-produk yang pro Israel itu ya pokoknya mah teman-teman. Tapi ini aku juga gak tahu kalau produk yang aku beli itu ada yang pro ada yang enggak ya teman-teman. Jadi mohon maaf karena kekurang tahuan aku gitu dengan produk-produk yang pro atau yang enggak gitu teman-teman. Tapi kemarin pas aku beli minyak Sanko, katanya ada yang komen, katanya jangan beli minyak itu tuh pro si Israel. Oh jadi ya udahlah gak usah beli gitu. Tapi aku masih punya stoknya sekitaran 8 liter teman-teman. Tapi kalau memang seperti itu ya udah, nanti kalau misalnya beli aku gak beli merek itu lagi. Tapi aku juga kurang tahu, yang tahu bolehlah komen ya itu pro atau enggak. Mungkin nanti aku ganti pakai merek Tropical atau apa gitu mama. Sebenarnya aku jatuh cinta banget sama merek itu karena dia tuh jernih gitu loh teman-teman, dibandingkan minyak-minyak yang lain gak gampang kotor gitu minyaknya. Oke, sekarang lanjut lagi nih untuk cemilan-cemilan. Aku simpan di sini aja tuh cemilannya, gak beli banyak karena sekarang kakak jarang bekal gitu. Tuh untuk minyaknya aku simpan dulu aja, belum aku refill karena udah capek teman-teman. Nah ini dirapihin lagi ke tempatnya semula. Pokoknya sebisa mungkin kayak stok makanan atau barang-barang itu tuh disimpannya di storage biar terlihatnya rapi. Nah itu dia, ada abang Oreo yang lagi nungguin. Gemes banget. Tapi sekarang tuh abang Oreo kayak lagi kurang enak badan gitu teman-teman. Pengennya sih nanti aku bawa ke puskesuan gitu. Nah ini sekarang aku bongkar belanjaan, cuman belanjanya ini aja teman-teman. Yang penting aku mampir aja ke toko perabotan walaupun belanjanya sedikit. Nah ini aku ngeliat sendok kayu harganya cuma 4.000-an, aku beli 2 aja. Ini tuh size nya berbeda gitu, yang satu agak panjang yang satu agak pendek. Terus ini aku juga beli kayak untuk tutup panci gitu, sama ini aku beli loyang. Ini loyangnya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, tapi baguslah dengan harga 10.000. Oke, ini aku mau ganti dulu ya untuk tutup panci. Tutup panci atau apa sih? Pokoknya ininya lah teman-teman. Nah ini kalau dipakai tutup yang plastik itu, kalau kayak aku goreng-goreng dia tuh suka meleleh teman-teman. Nah makanya aku suka diganti sama yang kayu ini. Harganya murah meriah, cuma 3.000 aja. Karena aku kalau misalnya masak kan suka ditutup ya teman-teman, jadi suka meleleh gitu untuk pegangan pancinya gitu. Nah kalau diganti pakai yang kayu ini dijamin gak akan meleleh, dan si pancinya juga jadi terlihat estetik gitu loh, jadi lebih cantik. Ini tinggal dipasang seperti ini aja gampang banget tuh, jadi cantik kan.
Oke, ini videonya udah selesai ya. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum. Bye.